Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boloku. Berjumpa lagi di channelnya DOT Indonesia Boloku. Nah sekarang ini saya ada unit dari RAS ya, tipe S tahun 2007 Boloku. Ini sudah menggunakan variasi apa itu, bumper depannya itu. Saya mohon maaf Boloku kalau videonya agak rame karena saya ini nge-shootnya di pinggir jalan Boloku. Oke? Tentu kayak biasanya video ini akan mewakili bolo-boloku sebelum membeli unit ini yang datang dari jauh-jauh, nanti datangnya tinggal membawa uang, ya kan? Kalau mecek unit ini tinggal ditonton atau pantengin video saya sampai selesai. Jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke boloku, video ini akan mengusut bagian unit yang bagian minus-minusnya boloku. Oke? Nah, kocone agak burem boloku, tapi sudah menggunakan variasi seperti ini. Nah, ini oke. Ini bannya masih tebel boloku, baru kayak ini. Ini menggunakan ukurane kira ya. Ukuran ini boloku 235 60 ring 16 boloku. Oke. Kaca spionnya sudah menggunakan cover chrome, ada lampunya gini. Oke. Apa ini? Talang air masih orinya. Ya. Sudah ada variasi post-tapnya juga. Nah, oke. Okay. Handle-nya sudah menggunakan chrome. Bannya masih tebel. Oke. Okay. Lampu belakang mikanya sudah menggunakan variasi juga. Bumper belakang dikasih variasi gini juga. Oke. Okay. Kayak gini bro, benes-benes ya kan? Bukan chrome sama. Oke, sekarang kita bagian interior dari unit. Nah, seperti ini. Oke. Sudah menggunakan tombol kocok gembala, miminya sudah chrome. Tapi joknya masih menggunakan manual boloku. Nah. Si foto. Ini sudah menggunakan electric mirror. Oke. Aduh. Bagian pengemudi sudah menggunakan menggunakan airbag ya. Bagian penumpang sebelah kiri juga sudah menggunakan airbag juga. Oke. Okay. Ini AC-nya masih menggunakan manual. Sudah ada layar sentuh. Matic ya boloku. Nah. Matic dan rem, tapi nggak ada konsol box-nya sini. Oke. Okay. Ininya us. Anak kocone bro. Gede banget. Ini juga ada kocone. Ada. Ini mati bro. Lampu ini mati. Oh, mekan ya. Oke. Okay. Nah, dewe apa itu kacamata ini kondisi AC-nya itu double blower, sini dapat ya gitu. Pengemudi penumpang belakang juga dapat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian garis nomor 2 ya Pak.
kayak lo. Ah, iya. Topnya. Ah, ini. Ini bagian baris nomor 2-nya bolokku. Nah. Ah. Sudah pakai krom juga. Ini pakai tombol kosong gembolo. Apa itu? Bagian kacanya. Air minum. Nah. Oke. Ini baris nomor 2 seperti apa, Bu? Lego banget, Bu. Ya. Nah, sudah kentong Doraemon. Ya lah. Ini tempat apa? Air minum. Ya. Ini joknya di cover bologo ini. Biar bagus. Tuh aslinya masih ada. Oke. Seperti ini. Ini bagian handle pegangan. Aslinya seperti ini. Oke. Okay. Handle juga. Ini bagian lampunya masih nyala. Ini bagian bagasi belakang. Jadi RAS itu cuma 2 baris loh aku. Apa? Joknya. Aku beberapa review RAS itu kebanyakan 2 baris. Kalau 3 baris itu katanya yang baris ketiga itu dibelikan sendiri belum. Oke. Okay. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Nah, ini bagian bagasi belakangnya. Handle-nya juga krom juga. Nah, oke. Okay. Oh, apa itu bagasi belakangnya lega banget tuh. Nah. Dan oke. Wah, ini jenenge. Karet-karetnya itu tuh. Kita lanjut ke pintu sebelah kiri ya, bolaku. Pintu sudah pakai krom. Ya lah. Oke. Nah. Ini tekuan ini ibu mending di tak ngerti. Oke. Okay. Ini bagian ah ya kita kata isi utuh AC peng AC ya matic ini ya ini joknya masih pakai manual. Oke sekarang kita lanjut ke bagian ruang mesin dulu Bu. Nah ini kilometernya. Oh ya. Oke. Okay. Ini kondisi ruang mesinnya bolokku. Oke. Okay. Kondisi ruang mesinnya. Oke. Okay. Ini iki bekas apa ya bolokku ya? Lem-leman. Ya bekas dibongkar apa-apa nih bolokku ya? Pasarkan rembesan nih bolokku. Rauna belum gua pirem besane. Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Ini ya saya. Tutup. Untuk masalah rang mesin ya enggak terlalu bersih belum gua. Nek pengen bersih ya tukun sik terus disalon ge, ya ta? Sasisnya saya utuh, sasis pangan rayap. Oke, hey, apa jenisnya? Karet-karet penutup masih minyir-minyir. Oke, okay, sekarang kita lihatkan kondisi apa kondisi lihatkan apa itu?
STNK-nya Boloko, oke? Okay? Oh ya Boloko, ini apa? Karena videonya apa itu? Buat ngesut STNK agak buram, nanti saya fotokan aja Boloko, tak lampirkan di apa? Di videonya. Nah ini tentang harga aja langsung, nanti tentang apa pajak dan STNK nanti saya fotokan aja. Ini Toyota Rush tipe S automatic tahun 2007, buka harganya 109,5 juta nego. Lokasi barangnya ada di Sleman, Yogyakarta. Tentu kalau mau datang nanti tinggal bawa uang, kalau mau melihat kondisi unit ini tinggal ditonton video saya sampai selesai. Video saya itu apa anone Boloko ya. Jadi orang nambah ya orang ngurangin. Pokoknya intinya aku bucahmu Boloko. Oke, jangan lupa ditonton video saya sampai selesai. Tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Salam minyir-minyir.